pemerintah Kabupaten Majalengka akan mempertegas kembali larangan melakukan kegiatan dengan menghadirkan banyak orang untuk upaya pencegahan mewabahnya COVID-19 serta memantau mobilitas masyarakat yang datang ke Majalengka apalagi menjelang Lebaran. Walaupun penurunan angka ODP dari 321 orang menjadi 48 orang dan pasien dalam pengawasan dari 8 orang menjadi 4 orang, namun tetap dalam pengawasan tim medis selama 14 hari ke depan agar tidak melakukan aktivitas keluar rumah. Selain itu, mulai dari hari Senin tanggal 30 Maret 2020, pemerintah Kabupaten Majalengka akan memperlakukan work from home atau kerja di rumah bagi aparatur sipil negara sampai perkembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan, terkecuali perangkat daerah yang pelayanannya langsung kepada masyarakat. Kerjakan ya, ASN di rumah, tapi terbatas kepada pegawai-pegawai yang tingkat administrasi saja. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.